Oke, ini sel Helix Ultra yang 1 literan ya. Saya beli online di tempat sebelumnya sih. Langsung saya buka aja. Ini yang di scan ini. Coba saya scan. Langsung klik telusuri. Ini 538, oke, nomor ini harus sama. Terus kita geser, lalu klik continue. Klik continue, oke. Please move the slider. Enggak mau ya. Enggak mau. Oh ya, ini udah muncul, harus muncul thank you ya, habis itu baru klik continue. Oke, alhamdulillah berhasil ya. Kalau checklist isu ini berarti berhasil. Nomornya sama, yang di sini sama, yang di botol sama, 339. Berapa? 3583 yang atas itu ya. Oke. Ini oli 1 berhasil. Terus saya close lagi, ganti oli satunya. Kan saya beli 2, ini 1 literan semua. Saya buka. Oke. Terus saya scan. Klik. Lalu klik telusuri. Tunggu dulu. Gini aja. Klik, klik telusuri. Oke, keluar websitenya. Oke. Dan angka ini 924. Oke, harus sama dengan yang di botol ya, 924. Terus kita geser. Oh, enggak mau. Dia sampai keluar tulisan thank you tadi ya. Belum ini. Kenapa websitenya lemot banget ya? Set. Nah, ini udah keluar tulisan thank you. Kita scan. Oke, berhasil ya. Alhamdulillah ini asli. Kemungkinan besar asli kalau udah kayak gini. Soalnya kalau saya scan lagi biasanya nggak bisa. Karena dia udah di scan nih. Saya scan lagi ya. Scan. Dan ulang-ulang. Oke, ini kita klik. Kita geser. Enggak mau sampai. Nah, ini thank you. Nah, ini baru tanda tanya ya. Jadi dia hanya 1 kali scan saja, oke. Oke, alhamdulillah nih, kemungkinan asli ini. Segelnya baru jebol ya. Oke, masih segel semua. Kemungkinan asli lah kalau udah kayak gini. Nggak tahu nih kalau isinya, tapi kalau dari segi kemasan asli. Oke, kalau ini dari baunya sih iya asli.
dari olinya ya, kemungkinan lah, kemungkinan asli ini. Kemungkinan dipalsunya kecil sih.